Okey, hari ni aku dah dapat satu parcel daripada pengedar filem ni. Okey. Pengedar filem. Tapi aku tak tahu parcel ni parcel apa sebab selalunya parcel kecil ya sebab parcel t-shirt. Tapi kali ni memang besar. Okey, besar bab. Dan tangan aku besar. Okey. So kita agak unboxing. Tengok apa dia. Kita intro dulu. Okay, kalau tengok dekat aku punya ni lah, dekat dia punya nota kiriman ni, dekat sini dia tulis G-Store Merchandise. Sebab aku promote hari tu filem yang Roshabno tu kan, yang lakonan dia dengan pelakon-pelakon Hong Kong tu. Jadi pihak pengedar hantarlah aku something, maybe sebagai tanda terima kasih sebab aku promote dia orang punya movie. Okay, selalunya aku akan dapat t-shirt lah, tapi aku tak tahu yang ni sebab it's very very big. Kita tengok apa dia. Okay, ni bukan t-shirt. Ni bukan t-shirt. Okay, nampaknya macam bag. Okay. Wow. Ni bag laptop, man. Ni bag laptop, boy. Oh, ini bag laptop. Bag laptop G-Storm. Okey, nampak kat sini. Dia tulis G-Storm. Okey, dan dalam ni juga. Okey. Aku rasa dia bagi t-shirt juga. T-shirt. So, kita tengok dalam ni. Okey. Thank you, Lotus 5 Star. Okey. Kerana bagi merchandise ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, okey. T-shirt pun ada. Okey, t-shirt pun ada. Kita tengok bag lah, t-shirt dah tepi. Okey, kita tengok bag dulu. Wow. Ni barang rare ni. Okey, so ini adalah bag laptop. Okey, aku tengok kat sikit. Okey. So ini adalah bag laptop G-Storm. Okey, bag laptop G-Storm. Okey, khas ya. Yeah. So dia punya tebal dia. Okey, kat tepi ni siap ada charger USB. Okey, macam bag laptop yang sekarang lah, yang moden. Ha, dekat tepi ni. Dekat sini tak ada apa, nothing. So cuma dekat sini. Okey, ini ialah bahagian letak notebook maybe. Okey. So agak dalam, agak best, agak cantik. Okey, kita tengok tepinya dalam sikit. Okey, dekat tepi ni. Okey, kita tengok dalam. Apa? Terkejut lah sebab dapat bag laptop. Okey, so ini dalam dia. Okey, macam biasa, yang macam modern punya sekarang kan. Ni ada bahagian charging port untuk siapa-siapa yang letak laptop. Lepas dalam ni nak letak power bank ke apa ke. Okey, laptop aku 15 inci, harapnya muat lah. Okey. Okay, tapi aku akan simpan dulu yang ni sebab aku tunggu laptop, bag laptop aku punah, rosak dulu baru aku pakai. Okey, yang penting ada tulis G-Storm. Okey, kalau ada gambar Roshabno kat sini lagi mantap. Okey. So kat belakang dia. Okey, nice. Okey. So kita tengok pula dia punya baju. Okey, baju aku size XXL lah sebab aku memang tak pakai ketat-ketat kan, sebab aku biasa masih maklum lah pada bagasi. Okey, kita tengok baju. Okey, baju. Alah. Okey, macam biasalah, baju ni kosong sahaja, plain, tapi dekat atas ni dia tulis G-Storm. Okey. Okey. So standard lah, material dia biasa. Seperti mana yang aku dapat lah, kosong. There's nothing written dekat tepi-tepi ni, tak ada. Okay, hanya tulis G-Storm dekat sini. Okay, so wow, aku tak expect pula aku dapat orang bagi kat aku bag ni. Sebab this one is very special lah, sebab aku rasa aku tak pernah lagi dapat bag
macam ni. Okey, design dia standard biasa, tapi yang membuatkannya dia luar biasa ialah benda ni. Memang pakai awesome, memang macam weh, cari kat mana, cari kat mana, cari kat mana kan. Mak cari kat mana benda ni ialah special. Okey. So aku ucapkan terima kasih kepada pihak Lotus Five Star, okey, yang bagi merchandise ni. Okey, dan aku recommend lah apa untuk pergi sokong filem G-Storm, okey, yang masih ditayangkan dekat Pawagam. Kalau belum tayang dekat Pawagam, nanti ni boleh tunggu dekat Celestial Movie, tapi aku rasa lebih baik layan dekat Pawagam lah. Okey. So rasanya itu sahaja. Okey, unboxing untuk kali ni. It's been a long long time untuk unboxing. Dan terima kasih sekali lagi kepada Lotus Five Star, dan terima kasih banyak-banyak atas merchandise ni. Okay. Dan kita jumpa lagi lah di video-video akan datang. Dan keep on tunggu filem-filem terbitan ataupun edaran Lotus Five Star yang aku akan kongsikan di laman Suka Film ataupun di laman Facebook. Sorry, di laman YouTube aku. Okay. So kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.